Seorang ahli parlimen didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Khamis berhubung dakwaan penyelewengan dana sebuah parti politik bernilai lebih RM1 juta. Bekas menteri itu dijangka berhadapan dua pertuduhan atas kesalahan pecah amanah. Tiada caj dikenakan oleh Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh kepada waris jenazah. Sebaliknya, kesemua waris perlu berurusan sendiri dengan syarikat yang dipilih oleh waris bagi pengurusan pengebumian pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19. Lebih 3.7 bilion dos vaksin COVID-19 sudah didaftarkan atau disuntik di seluruh dunia. China kekal mendahului dengan lebih 1.47 bilion dos vaksin yang sudah didaftarkan. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.